Angin puting beliung menerjang sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejumlah rumah mengalami kerusakan dan seorang warga terluka saat menyelamatkan diri. Gulungan angin puting beliung terekam warga di Dusun Karanganyar, Desa Pujangrejo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Warga pun panik menyaksikan fenomena alam ini. Akibat terjangan angin, sejumlah rumah rusak parah di bagian atap. Sementara pohon-pohon beringin di tepi jalan penghubung Madiun Magetan ikut roboh. Akibat ini, satu orang warga terluka pada bagian kaki terkena material yang jatuh saat akan menyelamatkan diri. Korban segera mendapat perawatan medis dan kini sudah di rumah. Petugas bersama warga segera membersihkan material serta pohon yang tumbang dan mendata kerusakan akibat bencana ini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan.